Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatan wasalaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan perjumpaan kali ini masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki, dijauhkan dari segala musibah, dan dijauhkan dari penyakit zahiran wa batinan. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak cara untuk meraih surga dan ridha Allah. Salah satunya dengan mengamalkan apa-apa yang dicintai Allah dan Rasulnya. Syariat mengajarkan begitu banyak amalan yang dapat mengantarkan seseorang meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahkan Allah Ta'ala menjanjikan pahala besar bagi yang beramal soleh dan ikhlas. Sebagaimana firman-Nya, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka, dan benar-benar akan kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 7. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepada-Ku dengan suatu amal soleh yang lebih Aku cintai daripada amal yang Aku wajibkan kepadanya dalam Islam. Dan senantiasa hamba-Ku itu mendekatkan diri kepada-Ku dengan amal-amal soleh yang dianjurkan, sehingga Aku pun mencintainya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berikut ini 7 amalan hebat sebagaimana dipaparkan oleh Ustaz Saiful Huda dalam tausiahnya. Yang pertama, salat tahajud. Karena kemuliaan seorang mukmin terletak pada tahajudnya, pastinya doa mudah termakbul dan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membaca Al-Qur'an sebelum terbit matahari. Alangkah baiknya sebelum mata kita melihat dunia, sebaiknya mata membaca Al-Qur'an terlebih dahulu dengan penuh pemahaman. Paling tidak jika sesibuk apapun kita, bacalah walau beberapa ayat. Melangkah yang nomor 3, melangkahkan kaki ke masjid, terutama di waktu subuh. Sebelum melangkah kemanapun, langkahkan kaki ke masjid, karena masjid merupakan pusat keberkahan, bukan karena panggilan azin, tetapi panggilan Allah yang mencari orang beriman untuk memakmurkan masjid Allah. Yang keempat, menjaga solat duha. Kunci rezeki terletak pada solat duha. Yakinlah, manfaat solat duha sangat dahsyat dalam mendatangkan rezeki. Yang kelima, bersedekah setiap hari.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang yang suka bersedekah, dan malaikat Allah selalu mendoakan kepada orang yang bersedekah setiap hari. Adapun sedekah yang dikeluarkan akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan berlipat ganda. Yang keenam, menjaga wudu terus menerus. Allah Ta'ala menyayangi hamba yang berwudu. Kata Sayyidina Ali bin Abu Talib, orang yang selalu berwudu senantiasa ia akan merasa selalu salat walau ia sedang tidak salat, dan dijaga oleh malaikat dengan dua doa, ampuni dosanya dan sayangilah dia, ya Allah. Yang ketujuh, mengamalkan istighfar setiap saat. Dengan istighfar, masalah yang terjadi karena dosa kita akan dijauhkan oleh Allah Ta'ala. Orang yang selalu beristighfar juga akan memperoleh rezeki dari arah yang tak diduga-duga. Para sahabat pintu karamah yang dirahmati Allah, semoga kita semua bisa mengamalkan amalan ini dengan istiqomah, dan semoga hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wahiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.